Hai guys, kembali lagi bersama saya, Neil Studio. Hari ini kita nak pergi jalan-jalan. Kita nak tengok apa yang menariknya pada hari ini. Hai guys, hari ini saya bawa anda ke tapak ataupun pelabuhan di Sungai Kut Muara. YB yang gelarkan di sini adalah pelabuhan Sungai Kut Muara. Di belakang saya itu adalah Sungai Batang Rajang Igan. Jadi di mana setiap aktiviti-aktiviti kapal-kapal besar, nampak dekat belakang saya itu ada kapal besar. Jadi di sini adalah laluan mereka. Okey, sekarang di sini adalah proses membina waterfront Pasar Dua. Okey, kalau di atas suap ni juga sekarang proses membuat, aku tak tahu apa nama benda ni. Supaya semen-semen tidak pecah, setiap kali kapal singgah dekat sini, tengok sebelum ni dah macam gigi orang tua ni. Okey, sekarang mereka sudah memproses membaik pulih di sekitar-sekitar wap sini. Wap ini adalah laluan mengangkut pasir ke Dalat, Mukah dan ke tempat lain-lain. Inilah laluan pertama. Ini adalah Sungai Batang Rajang Igan. Kita dapat lihat keluasan sungai ini. Hai guys, sekarang kita berada di lokasi kedua. Jadi sekarang saya berada di Taman Solidariti, Pokok Banyan Dalat. Tengok dekat belakang saya ni, ada akar-akar yang turun-turun. Saya pun tak tahu apa nama akar tu. Jadi apa yang menariknya di Taman Solidariti ni? Taman Solidariti Dalat ini bertemakan konsep semangat perpaduan dan keharmonian penduduk di kawasan Dalat. Elemen rekaan juga melambangkan unsur-unsur kekitaan dan semangat bersatu dalam masyarakat Dalat yang berbilang kaum dan agama. Okey, terima kasih dengan rakan saya dapat kongsikan serba sedikit mengenai konsep Pokok Banyan Dalat ni. Atau cucu nak buat video sekejap sedikit, Abang Kardo yang suruh. Hai guys, sekarang saya berada di dalam Pokok Banyan ni. Agak menyeramkan, kita tengok keadaan pokok. Akar-akar yang turun ke tanah tu sangat besar dan sangat mengerikan. Nampak macam sangat menakutkan lah. Jadi sejarah di kawasan Pokok Banyan ni, sebelum ni pernah ada orang cerita dekat sini adalah tempat kubur orang dulu-dulu. Sebab Pokok Banyan ni berada dekat sini, tahun 60-an sudah ada dekat sini. Tapi mereka tidak berani mengganggu Pokok Banyan ni. Jadi kalau macam tu, Pokok Banyan ni agak-agak lebih dari 100 tahun sudah berada di lokasi sini. Okey, jadi dah saya naik bulu ni. Jom kita balik. Aku tak. Okey, konsep Taman Solidariti ni tadi rakan saya sudah jelaskan. Okey, kalau anda nak tahu lokasi Pokok Banyan ni di Pekan Dalat ni, dia adalah di tengah kawasan kedai-kedai. Okey guys, saya akan tunjukkan kepada semua keberadaan Pokok Banyan ni di tengah-tengah Pekan Dalat. Okey, saya nak tunjukkan anda dari jauh. Okey, kita sudah berada di jarak jauh. Kita tengok berapa besarnya Pokok Banyan di Pekan Dalat ni, yang berusia kurang lebih beratusan tahun sudah. Di sekitar Pokok Banyan ni ada kedai. Di sebelah belakang tu pula ada supermarket. Sebelah sini juga pun ada kedai, dan seberang sini pun ada kedai juga. Kita tengok berapa cantiknya Taman Solidariti kita ni. Okey guys, lokasi ketiga saya. Mantap gila tengok kat belakang saya ni. Sekarang adalah proses pembinaan benteng Hakisan di Kampung Tanam. Gila lah coy, kalau dah siap ha. Kardok pun belum sampai lagi kat sini. Pemandangan yang indah. Seberang pun ada rumah. Okey, dekat belakang kampung seberang tanam. Jadi dekat belakang sana ada lagi satu lagi jalan. Lokasi waterfront ataupun benteng Hakisan baru dibina. Gila lah guys, petang-petang main kat sini, Kampung Tanam.
Uyo, gila lah guys. Petang-petang lepak kat sini. Yang putus cinta tu berangin lah kat sini. Santai-santai kat sini. Eh, lagi menarik. Kat sini kita dapat ambil angin. Dekat sana ada kerusi. Ada dua kerusi. Tempat kita duduk santai-santai. Dan pemandangan di sini di waktu petang sangat-sangat menarik dan istimewa. Siapa yang suka sangat yang fotografi tu, pergi-pergilah kat sini kampung tanam ni. Sangat menarik tempat bersantai. Okey guys, hari ini saya berada di lokasi ketiga saya. Saya berada di kampung tanam. Tadi saya berada di Pekan Dalat. Hujan panas. Tetap juga buat video guys. Ini Abang Kadok yang dah cabar kita tiap hari buat video. Takkan hari ini saya dapat pergi ke tempat yang ketiga saja. Dan esok saya nak pergi tempat yang keempat. Jadi saya nak tunjuk apa yang menarik lagi dekat Dalat ni. Okey, jadi kita nak selesaikan misi kita yang telah Abang Kadok berikan. Abang Kadok pun belum sampai ke belakang ni. Tengok, oi Abang Kadok, cepat sangat nak balik. Okey guys, kita nak balik jap. Lapar dah ni. Panas pula tu. Abang Kadok ni cabar kita buat video tiap hari. Wow, mantap coy. Mengantuk, mengantuk, nak tidur mana? Mengantuk, mengantuk.